Oke guys, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Melina Wiguna. Jadi malam ini kita mau review HP Realme 10. Nah, Realme 10 Pro Plus 5G ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah model dari Realme 10 Plus 5G. Jadi Realme 10 Plus 5G ini dia ada dua varian, ada yang RAM 8 dan RAM 12. Dia itu RAM 8-nya 8 plus 8. RAM 12-nya itu RAM 12 plus 12. Jadi bisa dikatakan dia RAM 16 dan RAM 24. Penyimpanannya juga ada yang 128 GB dan 265 GB. Yang jelasnya itu kalau 128 GB pasti udah di RAM 8, 256 GB pasti di RAM 12 ya teman-teman. Jadi kayak gini nih tampilannya, layarnya sudah melengkung AMOLED ini guys. Untuk kameranya dia sudah 108 MP. Nih, jernih banget. Jernih banget teman-teman. Untuk baterainya itu udah 5000 mAh ya. Nih teman-teman, kita coba kamera belakang, kamera depan. Itu juga jernih banget, bagus. Nih teman-teman, udah bagus banget jernih. Ini ada kamera beauty plus, kamera beautynya yang kita nggak pakai lipstick, otomatis terpakai lipstick ya teman-teman. Nah, terus kita lihat di pengaturan itu. Ini kita lihat sekilas tentang ponsel ini. Dia udah pake prosesor nih loh teman-teman, Dimensity MediaTek Dimensity 920. Jadi ini bagus banget buat gaming. Ini RAM extendednya bisa mau terserah mau tambah 4, 8, 12, maksimal 12 ya. Oke teman-teman, untuk pengecasannya juga itu dia udah yang 67 watt fast charging. Jadi kurang lebih 30 menit udah full 100% teman-teman. Ini tipis banget ya. Layarnya ini udah 6,7 inch. Ini sampingnya melengkung loh guys. Biasa kan datar handphone-handphone itu. Ini udah bengkok gitu loh ujungnya. Ini ujungnya. Oke guys, jadi sekilas tentang Realme 10 Pro Plus 5G. Bye bye, see you next video. Oh ya, untuk dalamnya ini udah ada buku panduan dan buku garansi, juga cantolan buat pembuka kartunya, pembuka tempat SIM cardnya. Terus ada bonus silikonnya teman-teman, ada bonus silikonnya loh. Nih, coba kita pakein ya. Wah, jadi lebih bagus, jadi lebih unik. Untuk tampilan casnya itu kayak gini ya. Ini wah, gede banget casnya teman-teman, tebal banget. Pantas cepat ngisi ya. Terus ini udah tipsi juga ya teman-teman untuk
kabelnya itu loh, udah tipsy. Ini berat banget casnya. Oke guys, jadi sekian tentang Redmi 10 Pro Plus 5G. Ini ada aplikasi bawaannya. Aplikasi bawaannya udah ada Facebook, TikTok, dan aplikasi belanja online pada umumnya. Wah, enak banget nih layarnya teman-teman. Videonya coba. Wow. Bagus banget ya warnanya. Masuk banget warnanya nih. Malam. Jalanan. Putir. Kalau mau dapat red ini belakangnya blur ya teman-teman. Jadi coba lihat, perhatikan yang lain blur kan, lebih fokus ke aquanya. Mau bisa pindai teks juga loh teman-teman sekarang kamera, jadi kita nggak usah capek lagi ngetik-ngetik biarpun di WA atau dimanapun. Ini bisa memindai teks otomatis. Kalau di WA itu dia langsung akan terketik otomatis. Kalau di WA akan terketik otomatis kata-katanya teman-teman. Bisa dipindai teks. Hasil foto yang tadi, yang panorama. Oke, guys, bye bye, see you next video.